Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Knitting Crochet Class. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara increase dalam knitting dengan metode M1R dan M1L. Oke, kita mulai saja ya dengan M1R. M1R itu adalah singkatan dari Make One Right. Oke, perhatikan ya caranya ya. Nah, di antara dua stitch kita seperti ini ada tali atau benang yang seperti ini ya, yang melintang. Nah, ini kita angkat dengan bantuan jarum kanan, mau kita pindahkan ke jarum yang kiri. Perhatikan ya cara memindahkannya. Ini kita angkat. Nah, jarum kiri kita di belakang. Nah, benangnya kita taruh seperti itu. Ini kita knit loop yang di depan. Oke. Ini adalah tadi make one right. Sekarang yang satunya make one left atau M1L. Ini juga kita angkat benang yang ada di sini, tapi berbeda atau kebalikan dari yang right tadi. Kalau left itu jarum kiri kita dari depan seperti ini. Oke, sudah dipindahkan, maka kita knit bukan di depan, tapi di loop yang ada di belakang ya. Ini kita knit. Oke. Jadi itu tadi make one right dan make one left. Oke. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye.